Siaga Pilkada 2024, Polres Maluku Tengah menggelar apel operasi mantap Praja Salawaku. Polres Maluku Tengah melaksanakan operasi mantap Praja Salawaku dalam rangka pengamanan Pilkada tahun 2024. Apel gelar pasukan tersebut berlangsung khidmat di lapangan Mapolres, Kamis 22 Agustus 2024. Apel tersebut melibatkan unsur TNI, BRIMOB, Batalion B Pelopor, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir mengatakan pelaksanaan pengamanan pilkada akan berlangsung selama 115 hari. Pengamanan pilkada dimulai pada tanggal 24 Agustus hingga 16 Desember 2024. Lanjutnya, apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan awal terhadap kesiapan personil dan juga sarana-prasarana untuk pelaksanaan operasi mantap Praja Salawaku tahun 2024 tersebut. Selain operasi mantap Praja, Polres juga akan melaksanakan kegiatan rutin atau karyede maupun cooling system untuk antisipasi polarisasi yang disebabkan karena berita hoax, isu SARA, propaganda, atau black campaign, maupun gangguan Kamtibmas jelang pelaksanaan tahapan pilkada. Untuk operasi tersebut, Polres menyiapkan sebanyak 300 personil polisi, 60 personil BKO BRIMOB, serta dibantu oleh Satuan TNI dan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Maluku Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.